Okay. Sobat wisata, ini adalah salah satu tempat wisata alam di Cirebon. Nah, ini merupakan sebuah bendungan yang bernama Bendungan Cipager yang terletak di Desa Kubang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nah, di sini pernah ada yang bermain arung jeram dari arah sana. Namun pada saat ini kondisi airnya sedang surut, jadi tidak bisa buat bermain arung jeram. Dan tentunya masih jarang atau banyak sedikit yang tahu tentang wisata ini. Nah, di sini juga selain bendungan bisa buat tempat mancing. Nah, ini salah satunya di bawah. Udah dapat ikan, Mas? Lele mana, Mas? Oh, belum. Baru tak, Mas? Umpannya apa, Mas? Umpannya pelet, guys. Nah, dari sini terlihat jelas bendungannya, guys. Nah, ini dia airnya. Nah, satu lagi buat teman-teman, barangkali ada yang belum tahu bahwa Bendungan Cipager ini letaknya di belakang wisata Plangon. Yang di atas itu adalah wisata Plangon, guys. Nah, itu merupakan masih hutan alami. Jadi itu Plangon, yang di sininya Cipager. Plangon sendiri merupakan wisata alam, atau bisa juga dengan disebut wisata monyet, karena di dalamnya banyak sekali monyet-monyet yang berkeliaran. Nah, di bawahnya juga ada orang atau orang yang wisatawan yang sedang ada bermain air di tengah. Ada juga yang pada mandi atau bermain basah-basahan, ya. Di sini tempatnya cukup nyaman, bersih. Nah, di sini Bendungan Cipager ini terdiri dari dua aliran sungai, guys. Dari sebelah sana dan dari sebelah sini juga ada. Namun yang sebelah sini debit airnya kurang. Nah, di sini banyaknya mancing, guys. Kita turun ke bawah, guys.
Nah, itu ada anak-anak muda yang sedang turun ke bawah, guys. Mereka mau pada mancing. Dan di bawah sana juga sudah ada beberapa orang yang sudah pada mancing. Di sini ikannya bervariasi, ada ikan lele, mujair, nila, empas, emas, kancra, sepat, dan betik dan lainnya. Mereka lewat jalan pintas, guys, karena tidak ada jalan lagi mau turun ke bawah. Nah, di sini adalah area parkir untuk roda 2 dan roda 4. Area parkirnya cukup luas, guys. Ini kan tutup. Bukan menasa bisa tutup jare kan asal sekali. Nah, di sini ramai, guys. Banyak anak-anak dan ibu-ibu yang pada mandi dan bermain air. Mereka lagi pada keramas, guys. Nah, mereka mau loncat, guys. Tambah sore, tambah ramai, guys. Nah, di sana juga pengunjung sudah mulai berdatangan lagi tuh. Kita turun ke bawah, guys.
ini hari Sabtu guys, bukan hari Minggu. Hari Sabtu aja sudah ramai, apalagi nanti besok hari Minggu tentunya lebih ramai. Wisata murah meriah. Guys, lihat guys, ada beberapa anak dari atas mau pada loncat. Nah itu kurang lebih ketinggiannya 3 meter. Nah, ini anak kecil, guys. Dek, dapat ikan apa, Dek? Eh? Oh, ikan wader. Nah, segitu tuh besar apa kecil? Besar. Oh, itu paling besar deh, ikan wader. Ada yang lebih gede lagi enggak? Ada. Ada. Berapa besarnya? Ada setelapak tangan. Segini nih ada. Ada. Oh. Udah dapat berapa ekor? Oh, baru satu, baru mancing ta? Umpannya apa, Dek? Pakai pelet. Pelet. Oh, pakai pelet. Enggak bawa tempat ikannya, ta? Oh.
Nanti loncat deh kekecilan tempatnya. Enggak ada plastik ta, kasih plastik tuh. Airnya dikurangin deh airnya, jangan kepenuhan, nanti loncat. Sedikit aja airnya sedikit. Sok mancing lagi ya. Biar cepat dapat banyak.